ke tanggut Rengginas. Pramuka siap jadi tagar. Sejarah Ambalan Brawijaya Tribuana. Pada awalnya, Pramuka di SMA Negeri 1 Mejayan hanya terdapat satu ambalan saja, yaitu Ambalan Brawijaya. Namun, pada tahun 2010 sampai 2011, ambalan di SMA Negeri 1 Mejayan dikembangkan menjadi dua, yaitu Ambalan Brawijaya dan Ambalan Tribuana. Ambalan Brawijaya Gudeb 11075 diambil dari nama Raja Majapahit yaitu Raden Brawijaya. Raden Brawijaya terkenal dengan seseorang yang mempunyai sikap bijaksana. Ambalan Brawijaya beranggotakan lelaki yang gagah dan bijaksana. Sedangkan Ambalan Tribuana Gudeb 11076 diambil dari nama Ratu ketiga dari Kerajaan Majapahit yaitu Ratu Tribuana Tunggadewi. Ambalan ini beranggotakan para perempuan yang cantik dan mempesona. Selamat datang di SMA Negeri 1 Mejayan. Kalian di sini sudah tahu ingin masuk ekskul apa? Atau masih pada bingung? Nah, di sini kakak bakal ngasih tahu kalian apa itu ekskul PMR. Jadi, PMR adalah wadah bagi para remaja dalam bidang kepala merahan melalui program ekstrakurikuler dari jenjang SD, SMP, sampai SMA. Nah, di sini kakak akan menjelaskan ya kegiatan PMR itu apa aja. Yang pertama, ada kegiatan di kelas sendiri merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk mengenalkan tentang kepalang merahan. Selanjutnya, ada kegiatan Laga Prima. Laga Prima sendiri merupakan kegiatan latihan gabungan PMR Wira dengan PMR sekolah lain. Selanjutnya, ada kegiatan Wiraga atau Wahana Inspirasi Bugaraga. Selanjutnya ada kegiatan jembara atau juga baksi gembira. Dan masih banyak lagi kegiatan yang bisa kalian ikuti di ekskul PMR. Ininya sih kalian bakal dapat banyak ilmu buat sesama dan gak bakal rugi kesalahan. Juga masih banyak event-event menarik yang bisa kalian ikuti. Oh ya, latihan rutinnya dilaksanakan setiap hari Jumat ya. Jadi, berapa lagi? Ayo adik-adik, join ekskul PMR. Siap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ekstra Kerohanian Islam Bahrul Ulum. Masalah kerusakan moral remaja saat ini perlu kita cari solusinya. Seperti kasus ganja, tawuran remaja, pornografi, bahkan minuman keras yang pelakunya adalah siswa SMP. Miris banget kan? Itu sebabnya kami menawarkan solusi melalui Ekstra Rohis. Mari menjadi generasi cerdas yang menjunjung tinggi moral dengan bergabung bersama Rohis. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam os. INKANAS, Institut Karate Do Nasional, merupakan organisasi karate yang dinaungi oleh FORKI. Apa itu FORKI? FORKI adalah Federasi Olahraga Karate Indonesia yang menaungi segala bentuk karate di Indonesia. INKANAS MANSA, merupakan ekstrakurikuler dalam bidang bela diri yang ada di SMA 1 Wijaya. INKANAS tidak hanya melatih fisik, spiritualisme, namun menjadikan anggotanya berprestasi di kabupaten, provinsi, maupun nasional. Adapun kejuaraan yang sering kami ikuti adalah O2SN, Purkap, Pobda, dan Kejurnas. INKANAS dalam melakukan kegiatan rutin sebanyak 2 kali dalam seminggu, pada hari Selasa dan Kamis. Di luar kegiatan itu, INKANAS juga melakukan latihan bersama dengan klub-klub INKANAS di luar Sumansa. Dan itu juga menjadi salah satu ajang sosialisasi kami kepada masyarakat sekitar untuk memperkenalkan bela diri INKANAS ini. Banyak prestasi dan jago bela diri, dan siapapun bisa menjadi apapun. Mari bergabung dengan INKANAS Sumansa. Bersama INKANAS kita bisa. Halo teman-teman semua, dari banyaknya ekstra yang ada di SMA Negeri 1 Mejayan, salah satu di antaranya yaitu ekstra tari Taruna Purbaya. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebu dalam hati ini, dan ku telah arungi luas semesta. Tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Mari bergabung di ekstrakurikuler tari. Bersama kita raih prestasi. Salam budaya.
warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman Ekstra Teater Karesa akan mengajak adik-adik semua untuk mengetahui apa sih Ekstra Teater Karesa itu. Daripada penasaran, yuk langsung simak videonya. Halo adik-adik, Ekstrakurikuler Teater Karesa dibina oleh Bapak Ernest Levian atau nanti kalian kenal sebagai salah satu guru bahasa Indonesia di SMA 1 Mijaya. Setiap tahunnya, Ekstra Teater Karesa selalu menampilkan pentas teater baik, pentas tunggal maupun pentas putri. Pentas Balada Laga Tua yang disutradarai oleh Bapak Ernest Levian. Juga pentas ger. Pentas ger itu disutradarai oleh pelatih, yaitu pelatih kita. Oh iya, selain pentas yang diselenggarakan oleh Teater Karesa, pada bulan kemarin, tepatnya bulan Januari, Teater Karesa mengikuti Laga Pelajar Sukaresideran Madiun loh, yang tepatnya di SMA 5 Negeri Madiun. Wah, jadi nambah banyak teman lagi ya. Jadi bisa saling kenal anak teater dari berbagai sekolah di Madiun ini. Wah, pasti seru banget. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo ikut ekstrakurikuler Teater Karesa SMA N1 Mecayan. Sekian dari kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fotografi sangat berperan penting dalam ekstra jurnalistik karena dengan menambahkan foto akan menarik perhatian pembaca. Selanjutnya adalah si ilustrator. Ilustrator sangat berperan besar dalam suatu redaksi jurnalistik karena ilustrator bertugas untuk menyelesaikan tampilan akhir suatu produk terutama majalah. Periklanan. Si periklanan berperan untuk melakukan kerjasama dengan pihak sponsor terutama. Selanjutnya terdapat si editor, di mana si editor berperan dalam merevisi artikel agar sesuai dengan ejaan yang benar dan mudah dipahami oleh pembaca. Si mading bertugas membuat, mengumpulkan, dan mempublikasikan informasi yang sekedar dan menarik yang akan ditampilkan pada majalah di sekolah. Dan terakhir adalah si kreatif. Si kreatif memiliki peran, yaitu untuk mencari tahu ide-ide apa aja yang bisa dimasukkan ke dalam satu artikel, baik melalui majalah ataupun melalui media sosial. Jangan lupa join kita. Kita tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramya Widyanima selaku Ketua Voli SMA Negeri 1 Mejayan mengajak adik-adik semua untuk bergabung dengan kami guna mengembangkan minat dan bakat dalam bidang olahraga, khususnya di olahraga bola voli. Arti logo pada ekstra bola voli di SMA Negeri 1 Mejayan adalah yang pertama ada padi yang melambangkan cita-cita ekstra kami untuk menjadi yang lebih baik. Yang kedua ada bintang yang berarti kemenangan. Yang ketiga ada tameng yang berarti kerjasama dalam tim. Dan yang keempat ada bola voli yang melambangkan identitas ekstra kami. Kalau kalah jangan frustasi, kalah menang solidaritas.
bersama kami di Ekstra Bola Voli SMA Negeri 1 Kejayaan. KIR SMA Negeri 1 Mejayan berdiri pada tahun 1992 dan disahkan dengan nama Kaisar, karya ilmiah remaja semasa revolusioner pada tahun 2010. Kaisar merupakan salah satu ekstrakurikuler di SMA N1 Mejayan. Youth Science Club atau lebih dikenal dengan sebutan KIR ini adalah suatu organisasi yang berorientasi pada penelitian-penelitian ilmiah guna menunjang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kamu anak muda, suka meneliti, mau jadi kayak mereka. Pusat Prestasi Nasional Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia punya challenge loh buat kamu yang suka meneliti. Challenge itu ada di KOPSI. KOPSI? Ya, KOPSI adalah Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia. Dulunya KOPSI bernama OPSI. Kompetisi ini diperuntukkan bagi siswa-siswa SMA atau MA. Bidang ilmu yang dilombakan ada 3, Matematika, Sains, dan Teknologi, Fisika Terapan dan Rekayasa, juga ilmu sosial dan humaniora. Kamu bisa ikutan dengan mendaftarkan diri secara online di laman ini. Aku yakin, kamu adalah peneliti muda Indonesia yang ditunggu-tunggu. Aku tunggu karyamu ya. Meneliti itu seru. Kaisar Sansoy! Mansa. Video ini dibuat tidak hanya tentang sekedar hobi, melainkan sebuah passion. Kegiatan kami mulai sepulang sekolah, Senin dan Rabu. Kami selalu berlatih. Rasa semangat kami pupuk, fisik pun kami gembleng. Tidak usah takut salah, takutlah bila lelah, dan kamu berhenti begitu saja. Ketika bertanding, jangan takut untuk kalah, dan jangan menjadi sombong ketika menang. Karena kemenangan yang sungguhnya itu dari dalam diri kita, yang sanggup menerima kekalahan dan mampu mengontrol kemenangan. Atas nama Futsal Semansa, bergabunglah bersama kami dan bermainlah dengan bangga. Membela satu nama, Semansa.
Menunggu kedatangan kalian. Salam genre. Salam. Big R merupakan suatu wadah program kegiatan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola oleh daring dan untuk remaja. Nah, tujuan dari PR Mitra Sendika yaitu untuk menjadikan generasi penerus bangsa memiliki karakter yang berakhlak, bertanggung jawab, serta dapat menjadi generasi yang unggul dan memiliki percaya diri yang tinggi. Selain itu, PR Mitra Sendika juga memiliki tujuan agar kita semua dapat memperluas pengetahuan seputar remaja yang kelak akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, PR ini sangat penting bagi kita. Karena seperti yang kita lihat, remaja di Indonesia sekarang ini telah terpengaruhi oleh hal-hal negatif dari dunia luar. Untuk mewujudkan generasi unggul, Big R Mitra Cendikia telah mengadakan berbagai kegiatan. Yang pastinya kegiatannya bakalan seru, dan dari kegiatan itu kita banyak sekali mendapatkan manfaat untuk kita. Kegiatan yang telah kita adakan yaitu pelatihan life skill, yaitu pembuatan batik dan pengolahan puding berbahan dasar lidah buaya, kegiatan bakti sosial bersama PLKB Kecamatan Mejayan, kegiatan sharing bersama Insan Kinre Kabupaten Madiun, kegiatan outbound rutin bersama anggota PR Mitra Cendikia SMA Negeri 1 Mejayan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu, PR Mitra Cendikia juga telah menorehkan beberapa prestasi, yakni diantaranya juara 1 Duta Kinre Putri Kabupaten Madiun tahun 2020, juara 2 Duta Kinre Putra Kabupaten Madiun tahun 2020, juara 2 LKTI Kependudukan BKKBN tahun 2019, dan juara 1 LKTI Kependudukan BKKBN Personal tahun 2019. Maka dari itu, untuk adik-adik kelas 10, marilah join bersama Big R Mitra Cendikia SMA Negeri 1 Mejayan untuk menjadi generasi emas, generasi unggulan, generasi yang berencana. Salam genre! Salam! Remaja genre! Sehat, cerdas, ceria! Genre Indonesia! Saatnya yang muda, yang berencana! Demi apa? Demi remaja semangat!